Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Perkongsian untuk hari ini, batu kelahiran anda yang cocok dipakai, yang sesuai dipakai di sarung di jari anda adalah mengikut bulan kelahiran anda. Bulan Januari, batu yang sesuai untuk anda adalah batu garnet, batu onyx, batu limau manis. Batu garnet ni biasa berwarna merah lah, red garnet. Kemudian batu onyx, batu onyx ni berwarna hitam kebiasaannya, ataupun dalam bahasa Melayu baiduri. Dan seterusnya batu limau manis, warna dia seakan-akan macam warna buah limau tu, isi dalam buah limau, limau manis. Seterusnya bulan Februari, bulan Februari batu kelahiran anda adalah berwarna amethyst ataupun kecubung. Amethyst bahasa Inggeris, kecubung bahasa Melayu lah, iaitu batu berwarna purple lah, kecubung. Dan seterusnya yang terakhir batu air, dia ni berwarna putih macam air. Okay, ini contoh batu amethyst ataupun kecubung warna purple. Amethyst ataupun kecubung. Okey, untuk bulan Mac, warna yang secocok, batu yang secocok adalah aquamarine, bloodstone dan batu lumut. Aquamarine ni biasa batu dia warna kebiruan lah, kebiruan. Itu bloodstone dengan batu lumut. Untuk bulan April, batu yang secocok adalah batu diamond, berlian, batu coral, batu kristal, batu akik. Okay, untuk bulan April ni special, dia lebih kepada batu yang jenis warna dia tu warna putih jernih, warna jenis putih jernih batu dia. Diamond, mutiara, coral, kristal, jenis batu jenis putih jernih, boleh tembus pandang je. Okay, seterusnya bulan Mei, bulan Mei batu yang sesuai untuk anda adalah emerald ataupun zamrud, batu lumut dan akik aman. Untuk bulan Mei lebih kepada batu berwarna hijau lah, zamrud dengan lumut berwarna hijau. Okay, untuk bulan Mei batu yang sesuai adalah batu zamrud, contoh macam ni lah, warna hijau. Hijau zamrud. Okey, untuk bulan Jun, bulan Jun batu sesuai pearl, mutiara, moonstone, alexandrite. Pearl jenis mutiara, jenis warna dia warna-warna jenis putih kelabu, putih ke arah kelabu warna dia, macam moonstone, batu bulan, bentuk macam bulan punya warna, dengan alexandrite. Untuk bulan Julai, bulan Julai ruby ataupun dalam bahasa Melayu kita delima, batu delima, batu agate yang warna merah lah, dan batu merah. Okey, untuk bulan Julai ni special, bulan Julai ni bulan kelahiran saya, batu dia adalah batu warna merah, sama ada delima, batu agate atau batu warna merah, janji dia warna merah, janji batu tu warna merah. Ini lah contoh dia. Okay, ini batu serai merah, janji batu dia warna merah. Okey, untuk bulan Ogos, bulan Ogos jenis batu adalah peridot, yang kedua zardonyx ataupun opal moonstone. Peridot ni warna hijau lah, hijau, hijau peridot. Contoh macam ni, ada hijau peridot. Seterusnya okay, bulan 9 September batu yang secocok sesuai batu sapphire ataupun batu nilam, zircon, batu biru. Untuk bulan September special, dia akan pakai batu warna biru,
sesuai dengan dia lah. Kalau dia bawa warna baju pun warna, warna biru. Oktober, batu opal, tourmaline, batu putih. Okey, untuk Oktober dia lebih pada warna putih lah. Jadi batu opal yang jadi ke arah putih ni. Tourmaline warna putih. Okey, untuk bulan November, batunya berwarna topaz, batu topaz dengan cempaka limau manis. Dia kuning macam limau manis lah. Manis. Topaz. Topaz. Yang terakhir bulan Disember, bulan Disember batu dia turkios. Yang ni turkudis, lebih kurang sama dengan turkios lah. Zircon dengan akik lumut. Zircon. Zircon. Turkios, Raisten Turkios. Ini Raisten Turkios. Raisten Turkios. Lebih warna-warna hijau juga lah. Dengan akik lumut, lebih warna hijau. Hijau pun hijau lumut. Alright guys, setakat itu perkongsian kita untuk batu kelahiran anda yang cocok dipakai. Nak-nak hari raya ni kan, inilah batu kelahiran anda dan warna yang akan anda bawa. Thank you guys.